Ketika seorang anak menjadi prajurit TNI memang memiliki kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tua. Namun di balik kebanggaan tersebut ada harga yang harus dibayar di mana kedua orang tua tersebut harus rela berpisah dengan sang anak. Kehidupan sang anak yang telah menjadi alat negara tidak menutup kemungkinan akan bertugas jauh dari orang tua, bahkan ada yang tidak bertemu sampai belasan tahun lamanya. Tak terbayangkan rasa rindu yang terpendam di hati sang anak dan kedua orang tua. Berikut ini kami sajikan sebuah video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, di mana video ini menampilkan momen pada saat seorang prajurit TNI bertemu dengan kedua orang tuanya setelah sekian lama berpisah. Video ini adalah momen pertemuan seorang prajurit TNI dengan kedua orang tuanya. Suasana haru bercampur bahagia terlihat jelas saat itu. Pelukan yang erat dari kedua orang tua mengisyaratkan rasa rindu yang telah lama tersimpan. Sang ayah yang mungkin tanpa sadar tidak hanya tangan, tapi kakinya pun ikut merangkul sang anak. Sementara sang ibu tetap erat memeluk sang anak bahkan sampai menangis karena tak sanggup lagi mengungkapkan kebahagiaannya saat bertemu sang anak. Tampak juga pada video ini, seorang anak kecil yang ikut memeluk sang prajurit, yang mungkin adalah sang adik. Video ini bermula ketika seorang prajurit turun dari sebuah mobil minibus berwarna merah kemudian berjalan ke arah kedua orang tuanya yang sedang duduk di depan rumah. Sontak hal ini membuat kedua orang tuanya sangat terkejut. Melihat sosok prajurit yang berdiri di depan mereka ternyata adalah sang anak. Secara spontan kedua orang tuanya langsung memeluk sambil mencium prajurit tersebut, bahkan sang ibu terlihat menangis bahagia. Pada kesempatan itu pula, sang anak memberikan sekuntum bunga yang diterima oleh sang ibu sembari mengusap air matanya. Setelah beberapa saat melepas rindu bersama orang tuanya, sang anak mencium tangan ibunya lalu bersimpuh mencium kaki sang ibu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru video kami selanjutnya.